Hai teman-teman, selamat datang di channelku. Hai teman-teman semua, jadi di sini aku mau spill gimana caranya kita bisa merubah diri menjadi mermaid seperti ini. Ini aku nggak pakai kayak alat buat renang yang kayak duyung ini tuh fake. Jadi ini tuh editan doang. Aku bakal kasih tau kalian caranya super simple, cuma beberapa detik, gak pakai Photoshop, oke? Langsung aja kita buka Safari atau Google. Nah, kemudian langsung aja kalian klik Canva. Kalian cari canva.com. Terus kalian klik yang paling atas, yang ini. Nah, setelah itu kalian langsung klik yang tombol plus di tengah ini. Kemudian kalian bisa import file. Kalian klik yang photo library atau galeri kalian pokoknya. Nah, aku mau pilih foto yang ini aja kali ya. Kita choose. Terus kita klik yang use in a new design. Nah, ini udah masuk ya. Jangan lupa untuk landscape layar kalian. Nah, caranya gini ya, kalian pasti tahu lah gimana caranya landscape kayak gini. Nah, biar bisa diedit, soalnya kalau misalnya kayak gini nggak bisa, yang kalau portrait nggak bisa ada fitur edit foto. Jadi kita landscape-in dulu. Nah, ini kita klik fotonya, kemudian kita klik yang edit foto. Setelah itu kita scroll yang ini. Nih, di pojok kanan ini ada tulisan Magic Edit Beta. Kita klik. Kalian baca aja instruksinya. Di sini disuruh brush over the image. Langsung aja. Nah, ini kalian bisa atur brush size-nya seberapa. Aku pakai yang angka 10 aja. Kita gambar di kaki kita. Nah, ini kalian panjangin aja biar nanti kayak bisa tergambar duyungnya gitu loh. Ini pakai AI guys, jadi kalau kalian bingung aku tuh pakai apa sih, aku pakai AI guys dan cuman pakai Canva doang. Nah, kayak gini deh kurang lebih. Terus kita continue. Setelah itu kita cari di sini, aku mau purple mermaid tail. Super gampang, kalian juga bisa nyobain ya. Terus langsung kita klik yang generate, yang ini. Kita tunggu aja hasilnya. AI itu bakal ngasih kalian opsi, beberapa opsi. Nah, ini jelek nih. Error. Pokoknya sampai nemu yang perfect ya. Kalau masih jelek, kalian klik aja yang ini, generate new results. Ini bisa nih, jadi kayak ala-ala masuk air gitu ya. Kita save aja dulu. Save. Nah, ini kalau dari tampak samping, cuman dia nggak perfect gitu loh, kadang-kadang emang agak error. Mungkin karena posisi aku yang kayak gini. Nah, kita bisa cobain pakai foto lain juga ya. Nah, ini tuh banyak banget yang jelek gitu loh. Jadi harus di generate new result terus kalau misalnya hasilnya nggak sesuai sama keinginan kalian. Tuh, yang ini lumayan sih. Atau ini lumayan sih. Nah, untuk cara nge-save-nya sama kayak tadi ya, kita klik yang pojok kanan ini, kemudian kita scroll sampai kita nemu download. Terus ini PNG aja biar bagus, terus kita download aja. Nah, kalau udah kita download,
Ini udah masuk ya di sini. Kita klik yang download. Setelah itu, nah kalau udah kita klik yang ini, yang tombol share. Terus kita download aja deh, kita save image. Selamat mencoba. Tonton juga video aku yang lain dan jangan lupa untuk subscribe dengan cara klik foto profilku atau tombol subscribe di bawah untuk mendukung channel ini agar lebih sering upload dan nyalakan tombol notifikasinya biar kalian gak ketinggalan setiap kali aku upload video. Dan buat kalian yang mau kritik, saran maupun request, kalian bisa langsung komen aja di bawah. And see you on my next video.